Halo teman-teman semua, selamat siang dari Indonesia. Hari ini saya beli kue bawang, harga 1 kilonya itu berapa? 45.000 dari Bu Misriani. Ini kita beli dari kita hasil jual coklat. Coklatnya kan laku 20.000. Nah, harga ini itu 45.000, jadi saya yang nambahin, mam saya 20.000 hasil dari jualan coklat, dan saya tambahin 25.000, dapat deh kue bawangnya. Sebelum kita konten, ya, sebelum kita video, kita mau cantik dulu. Pakai lipstick dulu ya guys, biar cantik macam itu. Beginiin, biar kalian nggak bosan, biar naik viewer saya dan follower saya. Teman-teman, kalau kalian nonton video saya jangan di skip ya, sebab kalau kalian skip, kalian just like, kalian nanti saya di dalam video itu ada di Facebook itu ada, dia cuma nonton sedikit tapi nge-like-nya banyak macam itu. Jadi tolong ya, kalau misalnya kalian nonton, nontonnya sampai habis. Misalnya kalian buka video saya, lepas itu ya kalian pergi kemana-mana lah, just untuk memenuhi video saya, misalnya 1 menit kah, 2 menit kah, atau 5 menit, seperti itu. Oke teman-teman, nah sudah cantik kan? Cantik lah sikit-sikit ya kan, walaupun gendut. Sekarang kita akan masukkan kue bawang ini ke dalam toples ini. Toplesnya udah saya bersihin ya, ini toples, kalau di Indonesia namanya toples. Oke, nah sekarang ini sudah saya bersihkan, sudah saya lap, nah nggak ada debu kan, nah bersihkan kuenya juga. Nah kita masukin ya kue bawangnya ini sambil kita curhat-curhat ya. Masa nggak cukup kan toples ini kan, kita letak dalam plastik aja lah nanti. Wah, dapat banyak kue bawangnya guys. Kita goncang supaya dia penuh. Kita makan ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini kue bawang bukan saya yang bikin, tapi Bu Misriani. Halo Bu Misriani, kalau misalnya FYP di Facebook Ibu, tolong like ya. Enak kue bawang banget. Kita tuang lagi ya, supaya penuh ya. Penuh deh, kita goncang lagi, kita makan lagi ya. Siapa di sini pecinta kerupuk-kerupuk macam ini? Kalau saya, kalau keluarga saya nomor satu yang namanya kerupuk, nggak nyampe 1 minggu, 2 hari pun paling banter, paling masalah kerupuk gini, karena dia gres 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 gitu kan di gigi, jadinya ya yeah. Doyan, anak saya aja doyan. Kita mau curhat apa nih guys, kita mau cerita tentang, kita tutup dulu ya, biar nggak amem, nggak masuk angin. Nah jadi deh satu toples ini, dan sisanya kita segini, dapat segini sama ini. Kita sambil cerita-cerita ya guys, kan kalian tahu kan, kalian bisa lihat di Facebook saya, mana tahu ternotif di HP kalian tentang YouTube saya, Norlis Channel kan. Nah itu saya mau buat, saya mau belajar jadi content creator, bisa menghasilkan seperti orang-orang. Kalian tahu Atta Halilintar? Dia bukan artis kan, dia hanya content creator kan. Dari content creator dia yang dulu jelek, sekarang dia jadi ganteng kan.
Nah, apa karena dia selalu up ya, namanya rezeki nggak kemana ya kan, dia kan bukan artis, yang artis itu kan si Aurel aja kan, itu pun Aurel itu pun artis karena bapaknya, karena mamanya ya kan, makanya dia jadi artis. Nah sekarang mereka itu bisa seperti itu kan dari hasil, dari hasil YouTube kan, dari hasil Facebook dan segalanya, endorse-endorse. Karena saya di sini mau belajar bagaimana cara menghasilkan. Kalian bantu ya. Nanti kalau ada notif di Facebook kalian atau di YouTube kalian, kalian tinggal like dan nonton ya. Walaupun bagi kalian nggak ada penting-pentingnya sih kan, apa sih si list ini macam ini aja pun Facebooknya, macam ini aja YouTube-nya, macam itu kan. Tapi tolong bantu ya. Begitu. Oh, kita makan lagi. Kan kalau sekarang saya sebagai mama, kalau misalnya saya bekerja, otomatis kan anak akan saya titipkan kepada kepada orang tua saya atau kepada mertua saya kan. Itu kan menyusahkan mereka nantinya. Jadi ya inilah jalannya. Dari dulu saya teringin sangat yang namanya menjadi seperti ini, upload video keseharian, tapi belum ada apa ya, hidayah, cile hidayah macam itu. Jadi sekarang inilah kita ya kan, belajar sambil belajar, belajar, belajar. Mana tahu ada salah satu video saya yang up, yang viral, yang FYP di tempat kalian, pas tuh kalian suka ya, jadi terkenal saya dan menjadi ladang rezeki saya gitu kan. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, gaji suami saya itu termasuk banyak kalau di Indonesia, tapi kalau di Malaysia masih sedikit ya, belum lagi bayar sewa rumah, motor, mobil kan banyak. Tapi ya semua harus disyukurin, nggak mungkin kita minta, aku minta yang segini, aku minta segini kan. Semua itu kan ada. 3, 2, 1. Ada proses, ada. Allah tuh nggak mengasih yang lebih banget. Kalaupun mau lebih macam itu pun mereka harus bekerja keras kan. Kayak Atta Halilintar, Aurel, itu mereka dapat yang lebih kalau kita lihat kan. Tapi mereka juga mengeluarkan yang banyak kan, seperti itu. Cita-cita saya itu bukan cita-cita sih. Keinginan saya itu adalah menghasilkan dari ya semacam bekerja, alhamdulillah, YouTube, dari Facebook, dari misalnya endorsement. Kalau misalnya viral lah saya kan, viralnya yang benar ya, jangan nggak benar kan, itu bisa menghasilkan. Nah saya tanamkan dalam diri saya, kalau saya bergaji nanti nih kan, dari Facebook kah, atau dari endorsan kah, atau dari YouTube kah, misalnya lah saya bergaji dari per-onlinean macam itu kan. Yang saya tanamkan itu, saya gaji pertama dari per-onlinean itu adalah saya akan memberikan uang itu kepada kedua orang tua saya. Saya punya dua orang tua ya, satu orang tua kandung saya, satu mertua saya, itu termasuk orang tua saya kan. Nah, gaji saya nanti kalau saya menghasilkan itu, saya akan berikan kepada kedua orang tua saya dan ya keluarga saya, dari suami, anak-anak saya sama saya nanti akan mendapatkan sedikit aja dari gaji per online-an itu kalau trending ya. Kalau berjaya, insya Allah berjaya. Misalnya saya dapat 10.000 kan, saya punya dua orang tua kan. Nah 10.000 itu nanti, misalnya 10.000 saya menghasilkan, pas itu saya nanti kasih orang tua kandung saya 4.000, kasih orang mertua saya 4.000, dan 2.000-nya itu untuk saya sebagai jerih payah saya menghasilkan dari per onlinean macam itu. Kita sambung lagi ya, maklumlah ini HP. Memorinya harus dihapus dulu video-video sebelumnya supaya bisa kita video lagi yang baru. Nah, mudah-mudahan apa yang saya inginkan tercapai dan saya minta bantuan dari kalian semua.
ya yang kenal saya ataupun yang tidak kenal saya, yang baru kenal saya seperti itu. Saya minta bantuannya. Semoga kita bisa sukses bersama-sama. Kan? Terima kasih ya telah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.